Pelaku pembacokan seorang pengendara motor di Lumajang berhasil ditangkap Satreskrim Polres Lumajang pada Rabu siang. Pelaku nekat membacok korban lantaran motif asmara, di mana korban diduga menjadi pemicu terjadinya perceraian dengan sang istri. Rudi, 40 tahun, warga Desa Kebonsari, Kecamatan Sumber Suko, Lumajang, pelaku pembacokan seorang pengendara motor, berhasil ditangkap Satreskrim Polres Lumajang. Hasil interogasi polisi, pelaku nekat membacok korban lantaran motif asmara, di mana korban diduga menjadi pemicu terjadinya perceraian dengan sang istri. Saat peristiwa terjadi, pelaku hendak mencari pakan ternak dengan membawa celurit, di mana saat itu pelaku tak sengaja berjumpa dengan korban di jalan desa. Pelaku yang emosi tanpa basa-basi langsung membacok tangan kanan korban hingga nyaris putus. Atas perbuatannya, pelaku terjerat pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan hingga mengakibatkan seseorang meninggal dunia dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara. Memang sampai saat ini apa yang menjadi motif yaitu unsur dendam, mengingat yang bersangkutan ataupun tersangka ini merasa korban ini yang merusak hubungan keluarganya sehingga harus bercerai dengan istrinya. Ini sudah direncanakan sebelumnya atau gimana? Sampai saat ini tidak ada perencanaan, spontanitas yang akhirnya ada rasa dendam sehingga pada saat ketemu papasan di salah satu jalan umum di desa Petahunan, akhirnya untuk mengejar karena yang bersangkutan ini hari-harinya juga mencari rumput ataupun ramban, ada sajam yang dibawa, itulah yang akhirnya tepat untuk bacok korban. Ya. Sejauh ini ada pelaku tunggal atau ada rekan? Sampai saat ini masih tunggal yang kami dapatkan. Dan hubungan tersangka dengan pelaku ini apa, ada hubungan keluarga? Ya, dari pengakuan mereka saling kenal dan mungkin masih juga ada hubungan keluarga, ini juga kami dalami terus untuk kaitan dengan hubungan keluarga, hubungan korban dengan tersangka. Ini pasal yang disangkakan untuk pelakunya? Pasal 351 ayat 3 di mana penganiayaan yang menjadikan meninggalnya seseorang. Ancaman hukumnya paling lama 7 tahun. Sebelumnya seorang pria bernama Samsul Arifin, pengendara motor, ditemukan warga berlumur darah di sebuah jalan perkebunan tebu di Desa Petahunan, Kecamatan Sumber Suko, Lumajang. Korban akhirnya meninggal dunia saat dilarikan menuju rumah sakit. Yongki Nugroho, CTV.